Hal petani, petani tanaman jagung, ketika musim tanam memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan. Nah, ini yang sering terjadi pada tanaman jagung, serangan ulat hama FAW. Kondisi ini jika tidak dikendalikan dengan cepat, maka pertumbuhan tanaman akan semakin lama makin hancur, sehingga daun muda atau tunas muda tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Nah, apa solusinya? Ada insektisida mertir, kita kombinasi dengan biotomil. Nah, kombinasi kedua ini sangat efektif untuk mengendalikan hama ulat FAW. Mari kita lihat bagaimana hasil efikasi. Ini kemarin kita aplikasi pada sore hari. Nah, ini hama ulat FAW yang sudah terkendali dengan tuntas. Ini sudah mati. Ya, ini sudah mati. Nah, kemudian kita bisa lihat kembali lagi di sini ini. Ini hama-hama ulat FAW yang masih kecil pun dia sudah tuntas dikendalikan oleh mertir dan juga biotomil. Nah, ini juga adalah hasil efikasinya. Ini sudah mati, ya. Ini sudah mati hamanya. Nih. Ini sudah mati. Ini adalah hasil efikasi dari mertir dan juga biotomil. Nah, oleh karena itu, agar tanaman kita terkendali dari serangan hama FAW, maka jangan lupa gunakan mertir dan juga biotomil. Berapa konsentrasinya? 25 mili mertir dan juga 15 gram biotomil. Kombinasi kedua ini akan mengendalikan lebih tuntas ulat hama FAW pada tanaman jagung kita. Demikian, salam mertir biotomil dari Muara II, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Terima kasih.